Datuk bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi Abdullah Fahim adalah tokoh yang menjadi rujukan bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Tun Abdullah berkata Tunku Abdul Rahman akan berkunjung ke rumahnya setiap kali ke utara untuk mendapatkan pandangan mengenai usaha kemerdekaan negara. Jelasnya, datuknya merupakan ahli agama dan kerjasama dengan Tunku yang disifatkan pejuang politik adalah ramuan terbaik untuk menjayakan sesebuah negara merdeka. Bertemu dengan nenda saya, Datuk saya Haji Abdullah Fahim di Kepala Batas, di rumah Haji Abdullah Fahim. Bertemu dua orang pemimpin ini, seorang ahli agama dan seorang ahli politik. Jadi di situlah tercetusnya idea kemerdekaan itu, bila nak merdeka. Jelas beliau, tarikh kemerdekaan juga diberi datuknya yang mendalami ilmu falak di Mekah. Yang baik yang mesti kita pegang kuat itulah, jangan tarikh itu mesti sebaik-baiknya lah pada 31 Ogos. Keakraban Abdullah Fahim dengan Tunku juga dilihat lebih daripada dua individu yang bersahabat baik, namun bertumpu kepada perbincangan misi dan arah menuju pasca kemerdekaan yang harmoni. Jadi Tunku Abdul Rahman kena pergi ke London dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang bersama-sama dengan beliau. Tapi bukan senang nak pergi England dalam keadaan yang agak dah dekat sangat ni. Jadi macam mana nak buat? Itulah yang saya Haji Abdullah Fahim kata pada Tunku. Masa dalam perbualan tu nak pergi cepat je lah. Kalau ada masalah yang ada hubung kait dengan perbincangan yang belum selesai di kalangan pemimpin-pemimpin dan wakil dan wakil-wakil Raja-Raja Melayu, jadi bincanglah dalam kapal. Datuknya turut menasihati Tunku supaya bekerjasama dengan pemimpin kaum lain supaya penjajah British bersetuju memberi kemerdekaan. Ketika ditanya hasil gabungan pemimpin agama yang diinspirasi datuknya dengan perjuangan Tunku dalam mencapai kemerdekaan negara, ini jawabnya. Itu adalah baik. Cukup baik. Cukup baik. Kita tak mahu saat ini kata, ini kalau ini orang agama ini, dia lain lah. Tak kira lah. Yang ni pula orang lain. Tapi tidak, ada satu kemesraan dan ada satu mengatakan keyakinan dua-dua tu. Abdullah Fahim kembali ke Rahmatullah pada 28 April 1961 sewaktu berusia 91 tahun.